Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Beberapa hari selepas pendedahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa anaknya, Nurul Izzah telah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan. Alam maya sekali lagi heboh hari ini mengenai insiden serupa yang didakwa melibatkan seorang lagi pemimpin PKR. Kali ini, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul didakwa telah melantik anaknya sebagai pegawai tugas-tugas khas di pejabatnya. Antara yang pertama membangkitkan isu itu ialah Ahli Bersatu Badrul Hisham Syaharin yang memuat naik ciapan di Twitter pagi ini dan mempersoalkan tindakan Johari mengenai pelantikan tersebut. Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cegu Bad juga mendakwa bahwa nama penuh anak Johari, Mohamed Iqbal, telah dipindah dalam direktur kaki tangan dalam talian parlimen dengan nama bapanya dipadamkan. Ini kononnya untuk menutup kemungkinan hubungan keluarga Iqbal dengan speaker. Awalnya dalam direktori staff ada tertera nama Muhammad Iqbal bin Johari sebagai PTTK, pegawai tugas khas. Namun lepas Nurul Izzah Kantoi dilantik penasihat Anwar, direktori diedit bin Johari dipadam. Semua ada bin kecuali satu nama. Kenapa? Soalnya. Mm-hmm.